Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudakar wa tadkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiqa awjihillah wa marudati wa kurbi wa sawabihi minallahi ta'ala. At-tasi anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bit'un wa sab'un au bit'un wa sittun wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u min syu'batun minal iman muttafaqun 'alaih. Al bid'u min salasatin ila tis'atin bikasril ya bikasril ba wa qad tuftahu wa syu'ba al kit'ah. Hadis yang ke-9 daripada bab banyaknya jalan menuju daripada kebaikan. Hadis yang ke-9 diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Adapun keimanan jumlahnya bagiannya ada 70 lebih. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, bid'un itu antara 3 sampai 9. Jadi keimanan jumlahnya atau perbuatannya ada 70 lebih atau 60 lebih bagian perkara. Fa afdaluha, dan paling afdolnya daripada perkara keimanan, bagian keimanan yang ada 70 lebih atau 60 lebih, itu kalimat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling ringannya daripada keimanan yang ada 60 lebih atau 70 lebih itu, yaitu imatatul adza anit tariq, perbuatan kita yang menghilangkan daripada gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian daripada keimanan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Seakan-akan Rasulullah cuma membatasi bahwa keimanan itu ada 70 lebih, 73, 75 ataupun sampai 79 bagian atau khosla perkara. Au bid'un atau 60. 63, 64, 65 atau 60 sampai 69. Jadi ini suatu hitungan. Nah, di sini ada beberapa tafsir, ada beberapa makna apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan jumlah ini. Apakah secara seluruhnya ini sebagai daripada keimanan atau bukan? Lah, dikatakan oleh Imam Al-Hafidh, waqad ra'aituha tatafarra'an a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Dikatakan seorang ulama, aku melihat keimanan itu terbagi, tercabang, terbagi menjadi daripada 3 bagian. Keimanan bagian daripada hati dan lisan dan anggota badan. Jadi 79 ataupun 75 ataupun lain sebagainya itu terbagi daripada 3 bagian. Perbuatan daripada amal perbuatan yang dilakukan oleh hati ataupun yang dilakukan oleh lisan ataupun yang dilakukan oleh anggota badan. Kemudian dihitung, kalau daripada hati, keimanan itu terbagi menjadi keyakinan, wa niat dan niat-niat. Wa tasmal wa tastamil ala arba'ati wa isru wa isrina khoslah, terbagi lagi menjadi 24. Ini dalam perkara masalah hati. Contohnya adalah iman billah, termasuk keimanan. Kita percaya kepada Allah, ini termasuk keimanan.
wa bimalaikatihi, kita percaya kepada malaikat termasuk keimanan, wa bidatihi, dan zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, wa tauhidi, kita mentauhidkan Allah, ini termasuk daripada keimanan dan lain sebagainya. Jadi dihitung ada masalah hati, ada 24 macam daripada keimanan. Kemudian kalau lisan, apa itu lisan? Tastamil ala sab'ahisol, terbagi menjadi 7 macam. Talafud bitauhid, kita mengucapkan tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ini termasuk keimanan. Kemudian watilawatil Quran, membaca Al-Quran termasuk keimanan. Wata'allumul ilim wa ta'limi, termasuk keimanan, belajar dan mengajar ilmu agama termasuk keimanan. Waddu'a wadzikir wa yadkhulu fihil istighfar wajtinabulahwi, dan kita zikir doa termasuk daripada keimanan, ini dalam segi lisan. Kalau badan terbagi lagi ada beberapa macam, sampai terbagi menjadi 38 macam amal perbuatan. Pertama, yahtasu bil a'yan, cuma terkhususkan daripada perbuatan, yaitu at-tatuhur hisan wa hukman, bersuci daripada najis ataupun sara hati, hukman hisan atau hukman. Wa yadkhulu fi ijtinabun najasah, kita menjauhi najis, ini termasuk keimanan. Wasatrul aurah, ini termasuk keimanan. Wassalah fardhan wa naflan, termasuk keimanan. Salat sunnah, salat fardu, ini termasuk keimanan. Kemudian yang berhubungan dengan mengikuti sunnah Nabi, seperti nikah, termasuk keimanan. Wal qiyam bi huquqil iyal, kita hukuk bil wal qiyam bi huquqil iyal, kita melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga, termasuk keimanan. Wa birrul walidain, termasuk keimanan. Ada yang berhubungan dengan yata'allaq bil amah, secara umum. Al qiyam bil imrati ma'al adli, mengangkat seorang hakim yang adil, itu termasuk keimanan. Dan wa mutabatul jama'ah wa ta'ulil amr, kita mengikuti kelompok yang besar, itu termasuk keimanan. Atau kita taat kepada pemimpin, itu termasuk keimanan. Jadi keimanan macamnya itu kalau dihitung oleh para ulama ada 79 ataupun 69. Nah itu semuanya saling berhubungan. Paling afdolnya dikatakan wa afdoluha, paling utamanya, paling afdolnya perkataan kita la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini kewajiban bagi seorang mukallaf, yang mana tidak sah keimanan kita tanpa mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan yang sebanyak 79 ataupun 69 itu pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita bersedekah, walaupun kita berbakti kepada orang tua, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa atau lain sebagainya, mengerjakan 79 atau 69, tapi kalau tanpa didasari dengan kalimat tauhid tidak sah, ditolak. Oh, ada orang yang beribadah, orang bersedekah, tapi dia tidak muslim, tapi tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai poin bahwa semuanya pondasi daripada amal perbuatan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa'adnaha, dan paling ringannya, apa paling ringannya? Imatatul adza anittariq, kita nyisihkan, menjauhkan kejelekan yang ada di jalan. Jalan umum, khusus orang muslim ataupun tidak, pokoknya ketika ada jalan di situ ada kejelekan, kita sisihkan. Ini adalah adnah daripada iman. Baik itu kejelekan mungkin batu atau duri ataupun sesuatu yang mengganggu daripada jalannya orang muslim atau orang umumnya, maka kita sisihkan, berarti termasuk daripada keimanan. Loh, kenapa sih adnah
paling rendahnya daripada keimanan itu menyisihkan daripada kejelekan yang ada di thalik. Karena lidaf i'ad ni dharar, karena kita menghilangkan paling rendahnya daripada kejelekan. Ada batu kecil, mungkin kalau dalam segi kecelakaan tidak terlalu, tapi ketika kita sisihkan dengan niat supaya orang muslim tidak terganggu dengan ini batu walaupun kecil, kita termasuk daripada orang menyempurnakan keimanan. Jadi imatatul adza ani thariq itu adalah suatu perkara yang paling rendah daripada keimanan kita. Kemudian terus Rasulullah melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian daripada keimanan. Malu itu apa sih? Malu yang dimaksud di sini fil haqiqah khulukun yab'asu ala tarkil qabih wa yamna minat taksir fil haqqidil haq. Ada beberapa daripada pengertian daripada haya atau rasa malu. Intinya malu itu adalah salah satu akhlak yang mana dengan sifat malu tersebut timbul untuk meninggalkan daripada kejelekan, dan wayamna anit minat taksir, dan mencegah daripada orang tersebut daripada kesembronohan di dalam melakukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan haya. Di dalam hadis ini ada dua poin. Pertama, iman. Hadis ini menunjukkan apa? Dalalatun ala qabulil iman azziyada wa nuqsan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan daripada kemaksiatan, orang yang melakukan daripada dosa-dosa besar, tidak boleh kita katakan oh dia kafir. Tapi apa? Bisa kita katakan dia du'ful iman, lemahnya sedang lemah, keimanan sudah lemah. Dikatakan oleh Sahibu Zubat, fakun minal imani fi mazidi wa fi sofa il qalbi da tajdidi bika surati sholah wa ta'ah wa tarkima li nafsi min syahawat. Jadikan daripada keimanan kita fi mazidi, selalu bertambah. Wa fi sofa il qalbi, dan daripada kejernian hati, data jadi ini harus kita bertambah lagi, perbarui. Dengan apa kita menambah keimanan? Kita menambah daripada kejernian hati, bika serati sholat, dengan memperbanyak sholat. Wata'at, dan memperbanyak macam-macamnya ketaatan. Watar gimalin nafsi min syahwat, dan kita meninggalkan syahwat-syahwat daripada hawa nafsu. Itu yang bisa menambah keimanan kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak ketaatan, dan meninggalkan semua hawa nafsu kita. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Al-haya minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Lah rasa malu itu yang gimana? Yang termasuk daripada keimanan, yang alladhi yaqa ala wajhil ijlal wal ikhtiram lil akabir, yang terjadi atas segi pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ikhtiram memuliakan kepada orang-orang yang agung, itu termasuk haya. Adapun amma ma yaqa'u sababan litarki amrin syar'i, adapun kalau rasa malu itu terjadi karena sebab meninggalkan perkara syariat, itu bukan dinamakan haya. Itu bukan dinamakan rasa malu yang termasuk bagian daripada keimanan. Contoh, kenapa ndak belajar isin aku? Kenapa sing ngajar si enom saumpama? Umurku wis tuwek, tapi sing ngajar masih muda, malu. Lah ini bukan rasa malu yang di dalam syariat. Ini rasa malu bukan daripada keimanan. Ini rasa malu yang dikatakan du'fun wa mahanah. Ini yang termasuk dianggap kelemahan, kehinaan. Jadi apa? Rasa malu karena
meninggalkan perintah syariat itu bukan rasa malu, tapi rasa malu yang termasuk daripada keimanan, sebagainya para sahabat, sebagainya daripada sahabat Sayyidina Utsman yang sangat pemalu. Lah, apakah pemalu Sayyidina Utsman sama kita sama? Tidak sama. Kita malu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita malu tidak amar ma'ruf. Kenapa? Isin aku wong iki wong ditokohkan. Kenapa? Engko nek tak eling dadi kayak gini. Lah ini bukan rasa malu ini. Tapi apa? Ini suatu kelemahan. Ini suatu kekurangan yang harus kita hilangkan. Mungkin sebagian orang ada yang kebanyakan kayak gitu. Lah ini suatu kekurangan yang harus kita paksa untuk kita hilangkan. Kenapa? Itu bukan rasa malu. Itu bukan rasa malu. Bahkan dikatakan oleh Imam Mujahid, la yata'allamul ilmah al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak bakal orang mencari ilmu atau mendapatkan ilmu siapa? Orang yang mempunyai rasa malu. Tidak tahu ilmu, tidak mau tanya. Tidak tahu hukum, tidak mau tanya. Kenapa? Malu. Lah ini tidak bakal mendapatkan ilmu. Lah ini orang yang malu kayak gini bukan termasuk daripada keimanan. Karena apa? Tidak pas rasa malunya. Tapi rasa malu yang pas itu ketika kita berbuat maksiat. Kenapa tidak mau maksiat? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk daripada minal iman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.